Sebenarnya tadi masuk-masuk set tadi Nabil sebenarnya sengau. Tapi sebab Datuk Siti ada terus hilang. Hilang sengau saya. Tiba-tiba dia jadi suara dalam. Tiba-tiba dia suara dalam lah. Macu. Okey, Datuk Siti, sebelum kita ke cakap pasal konser-konser. Cerita pasal konser apa semua seperti mana yang kita semua tahu kan, Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan baru saja meninggalkan kita. Jadi mungkin kita nak bercakap sedikitlah tentang kejadian ini daripada Datuk Siti sendiri. Yang merupakan antara orang yang sangat rapat dengan beliau. Dengan arwah, ya. So masih dapat berita tu ataupun masih dia tengah mungkin recap sepanjang pengenalan lah. Memang ia satu, kalau diikutkan, diingatkan kembali kenangan saya bersama dengan arwah Abang D, saya panggil. Memang sangat istimewa dan sangat-sangat bermakna kerana saya memang akui dia adalah guru pertama Kak Siti dalam studio. Macam mana dia ajar nak menghayati, dia tahu tau macam mana cara nak keluarkan sesuatu. Terbuku. Apa yang kita ada, ada yang tu, apa istimewanya seorang artis tu, kelebihan seorang artis tu, dia tahu macam nak congkel, nak keluarkan masa dalam studio kan. Jadi seorang yang baik, seorang yang suka buat lawak, susah nak tengok dia marah lah. Susah nak tengok dia marah sepanjang Kak Siti dalam studio dan juga pernah tinggal bersama dengan beliau dan juga bekas isterinya. Boleh dikatakan hampir setahun juga. Memang Kak Siti lihat sendirilah baik hati, pemurah dan Kak Siti rasa dia memang banyak memberi makna juga kepada industri muzik kan, dengan lagu-lagu dia. Ramai orang membesar dengan lagu-lagu Allahyarham. Dan sebenarnya kejayaan Datuk Siti Nurhaliza sendiri, dia memberi banyak contribution. Betul, kan? Itu Kak Siti akui lah kan. Dan pengalaman Kak Siti masa tinggal dengan dia, banyak yang dia tunaikan impian Kak Siti. Macam Kak Siti dulu daripada Lipis datang KL. Orang cerita pasal naik roller coaster. Tak pernah pergi, teringin nak naik roller coaster. Masa dekat Sunway Lagoon. Okey tak apa, jom Abang D bawa. So dia bawa lah saya. Seronoknya. Itulah tak jumpa saya dulu, kalau tidak saya yang bawa tu. Nampak. Orang tengah feeling-feeling sedih ni kena buat lawak. Kemudian selain tak apa, kita seronok kan kongsi dia punya kebaikan. Betul. Selepas tu pernah juga saya ulang cerita lah sebab walaupun orang dah tahu kan. Saya pernah satu ketika sampai 3 show yang saya tak boleh nak tolak. Jadi sampai ke satu lokasi, nak ke satu lagi lokasi, Abang D tolong bawa saya naik motor. Ilah, seronoknya. Saya pernah baca tu yang cakap pasal naik motor semua. Bukan senang nak bawa Datuk Siti naik motor. Betul. Masa tu memang biasanya kita buat show hujung minggu kan. Betul. Jam teruk. Jadi dia dah ready dah. Okay Siti, dia dah plan dengan Abang Siti kan. Siti daripada satu lokasi ni habis show tu. Kata tak apa, Siti standby je. Siti pakai seluar. Rambut pun terpaksa lah kan. Yelah, cantik tu pakai helmet. Apollo. Ya. Kemudian sampai dekat satu lokasi yang nak pergi ni, dia bawa kat Siti. Terus ganti dress. Dah ready dah, ganti satu lagi baju. Dan macam dia trip macam anak sendiri. Macam adik sendiri, sangat baik orangnya. Dan ialah satu kehilangan yang besar. Tapi Kak Siti rasa puas jugalah sebab di hujung waktu dia dah mulai sakit, konsert Unplugged Siti, Kak Siti jemput dia untuk membuat persembahan mengeringi Kak Siti dalam beberapa lagu. Masa tu dia dah nampak dah tak berapa sihat. Dia dah tak berapa sihat kan. Okey, mungkin ada kita sendiri Nabil, kita boleh apa yang kita boleh buat. Betul, kita walaupun beliau dah pergi meninggalkan kita, tapi karya-karya dia akan terus bersama dengan kita. Betul. Jadi apa kata kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah, dan semoga arwah ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.
Okay guys, Nabil. Okay, tadi dah cakapkan kalau nak profil Nabil ni kena tweet 1 sampai 5 ribu akan dapat. Yes. Di samping itu, kita juga ada hadiah untuk Dato' Siti Nurhaliza daripada Dizandra. Okey. Seperti yang dijanjikan. Terima kasih. Okey. Kalau Dato' Siti nak bau saya, spray je dekat Dato' K. Adalah bau saya. Okey, untuk segmen ni kita nak mungkin borak lebih kepada konsert Datuk Sri Nurhaliza and Friends yang akan diadakan pada 2 April di Stadium Negara Kuala Lumpur. Yes, takkan Kuala Pilah pula. Kan, macam Kuala Lipis. Kuala Lipis. Okey, Datuk Siti and Friends yang akan ada bersama, nama cukup hebat. Kita ada Afghan. Kita ada Anggun. Kita ada Hafiz, kita ada Sueb. Fazal Tahir. Ha? Salah? Hafiz. Oh, Hafiz Sueb. Saya baca, saya ingat Hafiz ada Sueb ada cakap, wah, untunglah si Sueb dapat buat konsert Datuk Siti. Hafiz Sueb, Fazal Tahir, Chakrahan. So, konsert ni sebenarnya. Dan yang terkini ada Joflizo dan juga Wow. Gempanya. Baru tambah. Tambah lagi. Tambahlah lagi dua. Mungkin yang masuk ni untuk saya pergi special appearance untuk rap je. Oh, kelar! Yelah, hari tu dah buat kan? Oh, itu hari dia dah pandai rap dah. Lepas tu lagi suka tengok belakang. Dia punya gaya tu. Gaya dia dengan dia punya baju lapu tu kan? Baju lapu. Okay, anyway. untuk meraihkan sambutan 20 tahun Datuk Siti dalam Siti industri muzik. Jadi adakan konsert ni. Ya, alhamdulillah. Kebetulan bila sebenarnya kan kat City Plan nak rehat. Ha, betul. Okay. Betul. Dengan ceritanya itu hari nak rehat. Ya, betul. Tapi lepas konsert. Akhirnya kami terpaksa, bukan kami ya, saya. Saya dan berbincang dengan suami, saya kata tak apalah. Saya pun last year hujung tahun saya keguguran dan saya masih dalam tempoh untuk pemulihan. Jadi memang tak boleh lagi untuk ke arah apa orang kata family plan. So Kak Iti, saya Kak Iti lah. Saya teruslah menerima pelawaan ni kerana ia berlangsung pada awal tahun. Alhamdulillah memang kena pula pada tahun ni, tarikh pada 2020. Sebenarnya 1 April adalah ulang tahun Kak Iti dalam industri. Yang ke-20. 1 April eh? April Fool sangat. Itulah. Kenapa 1 April? Maksudnya apa yang menyebabkan dia jatuh pada 1 April? First time album keluar ke macam mana? No. 1 April adalah tarikh di mana saya betul-betul, saya rasa tarikh yang betul-betul saya terlibat dalam dapat industri. Dapat job lah, dia dapat job 1 April tu. Kita ingatkan sebagai 1 April. Dan alhamdulillah, 1 April tu kita akan, 1 April tu dikenang sampai saya membuat dia adalah satu tarikh di mana kita akan menyambut setiap kali ulang tahun saya dalam industri. Dan di Royal Albert Hall, satu ketika dulu pun betul. Pada 1 April. 1 April juga. Yeah. Okay. Kepada mereka yang mungkin akan nak sangat pergi konsert ni, tak tahu macam mana cara. Macam mana Tok Siti? Ya, Kak Siti boleh war-warkan. Okay, kalau pertama kita masih buka lagi kepada pengguna Expect yang telah membeli Expect prepaid. Mereka hanya perlu SMS on city ke 28882. Okey. 882. Betul. Okay. On city. Dan juga jangan lupa untuk download application Yonda Music. Yes. Dengan Yonda. Cara yang betul mereka boleh dapat. Tetapi oleh kerana sambutan yang sangat hebat, Yonda Music pula memberi 1,000 lagi tiket. Tu dia. Kepada peminat saya yang orang kata apa ya, membuat playlist lagu saya. Dia menerusi application Yonda Music. Dia kena mainkan lagu-lagu saya. Dia kena main lagu Datuk Siti je. Paling lah, banyak. Paling banyak. Paling sikit 3 lagu. Siapa yang buat paling banyak dan memenangi, saya akan berilah 250 orang pemenang dapat tiket. Kita panggil The Ultimate City. Playlist yang terhebat. Tapi apa yang penting kena download dulu app tu. Kena download dulu lah. Download dulu Yonda Music. Dan daripada 250 tu, 20 orang akan... Tak, dah macam MLM dah. Multi-level. Okey, 20 orang.
Lepas tu 20 orang tu daripada 2 tu 50 tu 20 orang akan dapat makan malam bersama dengan saya. Lah. Excited. Hey. Okay, nak makan malam dengan nak makan malam dengan saya. Okey, kalau dah nak lalu dah dia makan malam, mesti kat situ masakkanlah apalah. Sebab masa makan malam nanti kita akan ada games, ada meet and greet. So rasanya perlukan pengacara tau masa tu. Sajalah bagi cadangan. Ya, okey okey. Kalau tak perasan juga tak tahu kan. Jangan lupa download ya. Ah, saya download. Saya paling ada okay. Sayalah ultimate paling apa tadi? Ultimate City. Ultimate City. Tapi untuk bagi mereka yang kalau mungkin untuk dapatkan beli tiket itu secara manual, dah. Memang kita tak jual. Sebenarnya memang tak jual. Dengan cara macam saya beritahu tadi, ada peraduan On City 28882. 3x8? On City. 3x8? 3x8. Dia menerusi Expect itu, prepaid. Tapi kalau melalui Yonder, buat playlist City di Ultimate City dengan hashtag CityZoners. Okey, Ultimate City. So kita bagi remind balik dekat dia orang ni semua. Yes, macam mana? Macam mana nak makan malam tu? Yes. Okey, nak makan malam dengan saya senang je. Macam saya katakan, melalui aplikasi Yonder Music, mainkan lagu-lagu saya sebanyak yang mungkin. Buat di Ultimate playlist City dan jangan lupa hashtag CityZoners. Kena ada dua ni tau, kalau tidak tak dapat. Dan kita akan beri 250 tiket dulu dan daripada 250 tu 20 orang yang akan saya pilih untuk makan malam dengan saya. Esoknya. Besoknya. Konsert 2 hari bulan. Konsert 2 hari bulan, makan malam kita 3 hari bulan. 3 hari bulan tapi 2018. Tak ada besok dah. Okey. Dan juga kepada anda semua jangan lupa City Donor semua jangan lupa saksikan Ceria Popstar 2016 yang akan bersiaran 25 Mac ni. Datuk Siti akan menjadi juri. Juri. Saya menjadi juri tetap. Juri insya-Allah. Ceria Popstar. Alright. Okay. Jadi pastikan anda menyaksikan Ceria Popstar bermula Jumaat ni 9 malam di Astro Ceria untuk Kak Siti aja. Okey, mungkin kan kata Afif. Bila ada juga. Ada saya pengacara. Dia memang ada. Saya kena adalah. Kan. Ajak Siti, kata-kata. Kepada semua peminat di luar sana. Okey, kepada semua peminat saya yang selama ini menyokong saya selama 20 tahun. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Walaupun apa saja yang saya lalui, mereka tetap memberi sokongan pada saya. Dan mereka juga adalah kekuatan saya. Jadi saya nak ucapkan syabas kepada peminat-peminat saya kerana anda juga hebat. Anda juga adalah yang terbaik. Dan insyaAllah kita jumpa pada 2 hari bulan nanti ya. Konsert saya sebelum saya berehat daripada show-show besar selepas tu. Selama 6 bulan insyaAllah. Terima kasih Dato' Siti Nurhaliza. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Malatang.